Soft skill sarjana teknik kimia. Teknik kimia seringkali disebut dengan universal engineering. Seorang sarjana teknik kimia harus memiliki beberapa soft skill sebagai penunjang kinerja. Beberapa soft skill yang wajib dimiliki oleh sarjana teknik kimia antara lain yaitu 1. Komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting untuk dimiliki seorang engineer. Seorang engineer dituntut untuk mampu bernegosiasi dengan berbagai kalangan untuk menjaga kestabilitasan pabrik, baik pada saat pendirian pabrik, penyiapan bahan baku, hingga proses produksi dan pemasaran. Selain itu, skill yang harus dimiliki seorang engineer yaitu presentasi. Melalui presentasi yang baik, maka segala bentuk pendapat, usulan dan masukan serta hasil-hasil penelitian akan tersampaikan dengan baik. Kedua, manajemen. Seorang sarjana teknik kimia harus memiliki manajemen yang bagus, baik itu manajemen waktu, kelompok, ataupun manajemen diri. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan dalam bekerja di pabrik. 3. Analitis dan berpikir kritis. Banyaknya permasalahan di dunia pabrik menuntut seorang sarjana teknik kimia harus mampu menganalisis setiap masalah yang ada dan berpikir kritis sehingga melahirkan keputusan-keputusan yang ideal. 4. Kreatif dan inovatif. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, maka seorang sarjana teknik kimia dituntut untuk kreatif dan inovatif, serta mampu memanfaatkan berbagai macam tools dan aplikasi untuk menunjang kemudahan proses produksi. 5. Berpikir terbuka dan beradaptasi. Berpikir terbuka merupakan hal yang harus dimiliki seorang lulusan teknik kimia, sehingga mampu beradaptasi dan bertahan dengan berbagai macam problematika dunia pabrik, baik itu dengan sesama rekan atau kolega maupun dengan klien atau mitra perusahaan. 6. Kerja tim atau yang seringkali disebut dengan teamwork merupakan bagian sangat penting yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan kelangsungan pabrik, baik bagian proses maupun produksi. Dengan kerja sama tim, maka kemampuan individu akan dimaksimalkan untuk tujuan bersama hingga visi dan misi perusahaan tercapai. Demikian teman-teman, soft skill yang harus dimiliki oleh seorang sarjana teknik kimia, seorang chemical engineer. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan buat yang belum, please subscribe ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Kemudian, like and share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima informasi dan manfaatnya. Terima kasih.